Hi guys, welcome back to my channel Cayas. Okay guys, kali ini guys aku bakal nge-storyal gimana sih cara membuat shower berwarna, atau bisa jadi air showernya ya, maksudnya air shower gitu loh, kayak ya showernya gitu loh. Nah kalian pastinya pengen tahu lah ya caranya. Nah ini aku kasih tahu caranya. Nah jadi langkah pertama itu ke menu, ke edit item, edit, ke props, terus pilih furniture guys. Kalian ke bawah dan cari shower ya guys. Shower di mana ya? Oke, ini dia ketemu showernya. Oke, kita jauhkan dulu. Terus kalian terserah mau beri warna apa ya. Kalau aku sih mau beri coba ya warna oranye dulu. Oh iya guys, tuainnya berwarna, tapi aku pengen shower yang ini warnanya putih dan air pancurannya aja yang berwarna guys. Nah ini kita coba ya warna merah. Tuh warna merah guys. Nah aku karena pengen warna itu yang lain, aku pilih warna ini. Lumayan lah ya. Coba yang warna ungu. Oke lah guys, karena kita udah selesai coba-coba dan akhirnya aku pilih yang ini ya guys, warna ini. Sebenarnya terserah kalian sih mau warna apa, tapi ini aku pakai warna ini aja deh. Abis itu kalian hapus. Loh kok dihapus? Tenang guys, ke shower lagi. Tuh air pancurannya masih ada dong. Ini ya aku ke kalian ini. Tuh air pancurannya tuh masih ada, jadi cuma tinggal dihapus aja sudah pasti masih ada guys airnya. Kita coba ya tes di kamar mandi, airnya sama nggak berubah atau memang nggak tahu aja ya guys. Dan wih berubah guys. Iya jadi kayak gitu loh tutorialnya, langsung juga berubah di kamar mandi guys. Tuh berubah dia, udah nggak apa-apa jadinya kayak begitu deh guys. Kalau kalian pengen showernya yang ini tuh nggak ada warnanya, cuma warna putih biasa yang airnya doang yang diberi warna gitu loh, yang warnanya ada gitu kan. Nah ini aku cara edit, aku pilih visible karakter supaya nggak kelihatan. Nah ini dia guys air pancurannya, gimana guys, bagus banget kan. Nah ini aku bakal copy lagi ya guys, atau bikin ulang lagi karena aku pengen lagi banyak. Jadi shower ini aku hapus dan ganti ke shower yang berikutnya. Nah kalian loh nih, pasti kalian sudah tahu ya tutorialnya. Nah aku di sini pengen warna biru, kalian ikuti aja yang sama tadi aku kasih tahu, tinggal dihapus aja sudah jadi shower yang warnanya biru tadi. Jadi kayak bagus kan guys, kayak warnanya itu lebih berbeda gitu selain warnanya putih. Nah ini warna birunya, jadi ini dia guys. Tuh bagus banget kan. Menurut kalian, kalian lebih suka warna biru yang ini atau warna yang tadi itu ya, warna kayak ungu gitu, agak pink-pink gitu, cerah gitu, kayak pencampuran gitulah. Kalau aku sih mungkin lebih suka warna ini biru sih. Tapi kalau menurut kalian, kalian terserah mau bikin kayak gimana. Nah guys, itu tadi tutorialnya. Semoga bermanfaat ya buat kalian. Itu tuh mudah banget. Cuman pakai shower diberi warna terus kalian hapus saja. Nah, otomatis juga kalau di sini showernya ikut juga di shower toilet gitu, guys. Nah, ya pokoknya intinya kalian udah tahu lah ya kayak gimana tutorialnya. Aku cuma ngasih aja, semoga bermanfaat buat kalian. Nah, guys, karena aku udah kasih tahu tutorialnya, jadi sekarang untuk sebelum menutup video ini, jangan lupa like, comment, share, and subscribe. Bye, sampai ketemu lagi guys. Bye.